Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang fungsi eksponensial. Oke, ini dia soalnya. Hasil dari 18x pangkat min 6y pangkat 5 per 8x pangkat 2y pangkat min 3 adalah titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Bentuk eksponen dari soal di atas diselesaikan menjadi bentuk sederhana dari 18 per 8 adalah 9 per 4. X pangkat min 6 min 2, Y pangkat 5 plus 3. Sama dengan 9 per 4, X pangkat min 8, Y pangkat 8. Sama dengan 9 per 4 kali 1 per X pangkat 8 kali Y pangkat 8. Sama dengan 9Y pangkat 8 per 4X pangkat 8. Ini dia jawabannya. Sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, A pangkat B per A pangkat C sama dengan A pangkat B min C. Kemudian, sifat kedua, A pangkat min B sama dengan 1 per A pangkat B. Jawabannya adalah yang B. 9Y pangkat 8 per 4X pangkat 8. Oke, sekian pembahasan soal tentang fungsi eksponensial untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!